Perang terhadap tambang minyak ilegal terus ditabuh Polres Batanghari. Kemarin tim berhasil menangkap dua pelaku tambang minyak ilegal di Desa Pompa Air, Kecamatan Bacubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Tim Reskrim Mapolres Batanghari berhasil mengamankan pelaku pengeboran minyak di Desa Pompa Air, Kecamatan Bacubang. Kedua pelaku tersebut berasal dari Rantau Sialang, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua pelaku adalah Alam Syah dan Ari Satria. Kedua tersangka ini tertangkap tangan sedang melakukan molot atau pengeboran minyak pada saat siang hari. Kapolres Batanghari AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, kedua pelaku tersebut beraksi pada siang hari dan sudah 4 hari melakukan pengeboran. Kedua pelaku sengaja didatangkan dari Sumatera Selatan sehingga tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang. Mengamankan dua tersangka, di mana dua-duanya itu beralamat di Rantau Sialang ya, di Sumatera Selatan, di Banyuasin. Yang pertama tersangkanya adalah Alamsah Hadi Putra bin Arsad, ini umurnya 38 tahun. Kemudian yang kedua Ari Satria bin Lesbistro ya, umurnya 22 tahun. Selain menangkap kedua pelaku, anggota Polres Batanghari berhasil mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, 2 unit besi canting, 2 unit rolling, 2 unit kipas, dan 2 dirijen minyak. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jambi.